Bapak, Ibu sekalian, sekali lagi izinkan saya membaca puisi "Judulnya Media". Saudaraku, saudaraku semua, mengapa benci, caci, dan bully bersemayam di dada ini? Mengapa benci, caci dan buli hinggap lengket di kepala? Benci, caci dan buli bahkan dijadikan instrumen dan senjata. Saudaraku, kita bertengkar, berdebat, terus menghina, bak kusir di atas kereta tanpa jeda saudaraku benci caci dan buli saat ini mulai mengganggu prakarsa saudaraku cintaku rakyatku di kau adalah cinta tak terhingga Tuan-tuan adalah cikal yang menghantar bahagia, saudaraku. Mari kita enyahkan Durjana. Mari kita datangkan damai yang sudah kita rintis dari Helsinki di Finlandia. Mari kita usir benci, caci, dan bully jauh ke sana jangan lagi di sini. Aceh kini ingin hebat, ingin bahagia. Gubernur dan SKPA, DPRA sudah mesra dengan ayoman dari Wali Nanggro sebagai orang tua. Enyah, enyah, enyahlah Virus benci, caci dan buli. Enyahlah virus corona. Jangan racunin sosial media kami. Jangan kotori halaman muka serambi Indonesia. Wahai jawara, wahai rakyatku. Wahai Aceh yang mulia, kita datangkan bahagia bersama. Kita jadikan media yang penuh dengan pelita. Kita jadikan serambi Indonesia bagian dari jiwa dan raga. Wahai serambi Indonesia, jadilah pelita bagi jiwa yang cerah. Bagi hati yang sedang merekah, hapus benci, caci, dan buli. Dan jelang pagi kami dengan keunggulan yang menginspirasi. Terima kasih, terima kasih. Itulah kata sambutan dari saya. Selamat ulang tahun bagi Serambi Indonesia. Selamat menjadi keunggulan yang menginspirasi. Selamat bagi yang menerima award malam ini Billahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh